Dilansir dari merdeka.com, cucu pendiri NU dukung Prabowo, Cak Imin bilang keluarga Hasyim Asy'ari banyak. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi santai sejumlah cucu pendiri NU yang mendukung pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Sandi. Dia memandang perbedaan politik di tubuh NU adalah hal biasa karena sudah termaktub dalam ajarannya. Keluarga besar Hasyim Asy'ari jumlahnya banyak sekali. Tentu dinamika perbedaan politik biasa. Ya dari dulu sudah diajarkan berbeda, saling menghormati aja, kata Cak Imin di kantor DPP PKB. Cak Imin yang kini mengusung pasangan calon pertahanan Jokowi Ma'ruf memandang hal itu bukan ancaman kepada pihaknya. Perbedaan pilihan politik dalam pemilu itu wajar. Enggak, biasa setiap pemilu akan menghadapi begini, kata wakil ketua MPR itu. Pihaknya bersama cawapres Ma'ruf Amin bakal berusaha mensolidkan suara dukungan Nahdiyin kepada pasangan calon presiden nomor urut 1. Selain itu, dia yakin sebagian besar suara pemilih PKB untuk Jokowi. Itu yang harus kerja keras, PKB dan Kiai Ma'ruf akan keliling Jawa mensolidkan barisan. Tapi alhamdulillah kontribusi suara pemilih PKB ke Jokowi sudah 75%, kata dia. Diberitakan sejumlah kiai dan ulama cucu pendiri NU memberikan dukungan kepada pasangan capres nomor urut 2 Prabowo dan Sandi. Ada puluhan kiai dan ulama yang datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu 28 November.